sambut baik dan kehormatan buat kita mendapat kunjungan kerja dari Satpol Kota Semarang. Kita punya namanya slogan Satpol Jakarta Timur, Prometas, profesional, melayani, dan berintegritas. Itu akan kita jabarkan ke dalam program, kegiatan, termasuk juga cara bertindak. Tadi itu kita sharing informasi untuk juga kita menimba ilmu juga untuk dari Semarang mana yang bisa kita terapkan di Jakarta. Misi-misi Satpol sebagai perangkat kepala daerah mewujud, bagaimana mempercepat terwujudnya visi gubernur mewujudkan Jakarta maju, lestari, berbudaya, masyarakatnya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan, dan kesejahteraan bagi kita semua. Maju kotanya, bahagia warganya. Iya, dengan tujuan kerja ini kami jadi tahu persis pola kerja Satpol PP Jakarta Timur, ya, di mana ternyata sudah banyak kemajuan, dalam arti ada perubahan yang lebih humanis dan soft. Ya, memang beberapa waktu yang lalu ada kesan Satpol itu selalu garang. Ya, garang lah ya. Tapi memang akhir-akhir ini saya akui di medsos ataupun di televisi, apalagi ini tadi mendengar secara langsung, memang pola kerjanya sudah jauh berbeda. Lebih humanis dan soft. Dan ini tentunya akan kita membawa kita di adopsi di Kota Semarang. Harus soft, harus humanis. Tentu oleh-oleh ya yang saya dapatkan dari Jakarta Timur ini akan kita laporkan ke pimpinan, dan manakala itu bisa kita terapkan di Semarang tentunya akan kita usulkan ke pimpinan yang lebih tinggi supaya di perda yang sama. Tentunya harapan kami dengan adanya kunjungan kerja ini bisa memperbaiki pola kerja kami yang ada di Semarang, tentunya dengan mengacu pada Satpol PP Jakarta Timur untuk kita jadikan acuan yang sudah kita lakukan studi banding ataupun kunjungan kerja di Jakarta Timur, ini kita jadikan acuan.